teacher. Yes? Can we discuss all the questions? Cannot, because we have time constraint sebab kita ada 3 set nak bincang hari ni. So boleh bagi tahu je, soalan mana nak bincang. Okay, madam. Okay, while I'm scrolling this, so bagi tahu je soalan mana nak bincang. Madam nak soalan yang ada A, B, C, D dalam modulus tu. Yang ada 2 A, 2 B, C, D tu. Nanti dah sampai soalan tu bagi tahu saya. Soalan ni ke bukan kan? Madam nak bincang soalan yang aku. Range yang tu. Ke? Range. Okay. So range ni, dia kata what is the range of F inverse when Fx is equals to 3 minus. Okay, tak perlu cari F inverse sebab bila awak cari F inverse ni awak kata tak cukup masa tu. Okay, so kita boleh dapatkan range of F inverse daripada domain of F. So F kita dah ada. So what is the domain of F? So kita akan tengok ni adalah ln function. So kita ada negative ln 4 minus x plus 3. So apakah domain dia? Domain kan kita tengok value of x. So kat sini kita nampak, saya kata kalau domain mesti kita tengok daripada value of x dia ni daripada dalam perut ln. So dalam perut ln ni sebenarnya kita ada dia punya, apa ni? Asymptote. So asymptote dia kat sini adalah kita ada vertical asymptote x sama dengan 4. So maksudnya x tak boleh sama dengan 4. So bila kita lukis graf ln, kalau awak lupa graf ln tu macam mana. Okey, pada asalnya okey, graf ln kita adalah macam ni. Tapi sebab x tu negatif, graf ln kita akan the other way round lah. Jadi bentuk macam tu. So ini adalah shape graf kita dan asymptote dia adalah dekat x sama dengan 4. So bila shape dia adalah x sama dengan 4, so kita akan tulis x sama dengan 4. Okay, dan graf kita akan yang belah kiri lah. Dari belah kiri. So domain dia apa? Domain dia adalah negative infinity sampai 4. So bentuk dia adalah macam ni sebenarnya. Okay, so ini adalah graf negative ln 4 minus x plus 3. Macam tu. So daripada sini sahaja. So, kita dapat tengok dia punya domain sebenarnya daripada negative infinity sampai 4. Kenapa bukan 4 sampai infinity? So jawapannya memang bukan ini, bukan ini confirm. So sama ada B atau C je jawapannya. Sama ada negative infinity atau 4 ataupun 4 ke infinity. Tapi kenapa kita ambil ini? Sebab X dia negatif. So kita akan consider yang sebelah kiri. So negative infinity sampai 4 jawapan dia. Okay. Saya terbuat 4 ke infinity. Okay, sebab x dia negatif. Okay, so macam tu lah cara kita tengok dia. Okay, lagi. Thank you, madam. Okay. Madam. Ya? Yeah? Soalan tadi maksudnya range untuk inverse fx tadi sama dengan domain fx. Domain F. Oh. Dan dia punya dom, kalau soalan dia tanya domain pula adalah sama dengan range untuk F. So memang macam tu. Okay. Okay, thank you, madam. Tak perlu cari inverse dia. Okay, yang ni kita tengok. Sebab tadi ada yang request nak bincang semua soalan. Kita tengoklah sikit-sikit. Kalau macam ni, negatif 3 maksudnya Y dia akan turun sebanyak 3 unit. Okay. Dan X ni. Okay. X minus 2. So X sama dengan positif 2. So bila positif dia akan ke kanan sebanyak 2 unit. So 2 units to the right and 3 units down. So jawapan dia adalah D. Okay. Bukan tengok X tolak 2 so dia pergi ke kiri. Tak, tak. Yang left ni salah. Okay.
Which of the following is the correct graph? So kat sini adalah graph cubic. Saja saya bagi, ini soalan saya. Saja saya bagi soalan cubic ni. Sebab nak tengok, you boleh tahu tak faktor dia apa. So faktor dia kat sini sebenarnya x squared, x plus 3. Which is root dia sekarang adalah x sama dengan kosong, kosong dengan negatif 3. So semua ni kena dekat kosong dengan negatif 3. Kosong, ni kosong, ni negatif 3. 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 Cumanya, kita tak boleh ambil graf A dengan graf B sebab ini adalah graf negatif cubic. Negatif X. Ni adalah graf negatif X eh. Tapi X dia adalah positif. So sama ada C ataupun D. So C ataupun D, dua-dua ada root dekat negatif 3 dengan kosong. Beza dia adalah sekarang siapa yang dua kali kosong dia? Siapa yang dua kali root dia kosong. So kosong dua kali. So kalau ini 3, negatif 3 yang dua kali. Ni negatif 3, negatif 3, 0 ni root dia. Kalau yang ni pula negatif 3, 0, 0. So jawapan dia adalah C. Okay, bukan D. Sebab dua kali tu root dia dua kali dekat kosong. So inflection point tu dekat kosong. Madam? Ya, saya. Saya tak nampak root ketiga. Saya nampak dua root je. Ya, ma'am. Sebab ni cubic. Ni cubic. Dia memang akan ada tiga root. Okay. Dan tiga lah. Tiga root dia. Nampak ni. Walaupun kalkulator awak bagi jawapan dia kosong dengan negatif 3 sahaja, salah satu ni akan berulang. So yang ni kalau kita buat secara manual, kita factorize dia secara manual. Saya factorize x kuasa 2. Betul tak kat sini dalam dia akan jadi x plus 3? Betul tak? Betul, madam. Okay. Kalau ni ada x squared ni sama tak masuk dia dengan x minus 0? Macam tu? So, so X adalah kosong. X sama dengan kosong. X sama dengan negatif 3. So cubic mesti akan ada 3 root macam ni. Okay. Madam, maksud saya root ketiga dalam graf. Root ketiga dalam graf. Sebab kosong ni berulang. So dia jumpa dekat kosong ni dua kali. Kosong, kosong dan negatif 3. Kalau kat sini kosong, negatif 3, negatif 3. Sebab tu graf dia lengkok dekat negatif 3. Faham tak maksud saya? Oh, maknanya lengkok tu dekat kosong eh, madam? Lengkok tu dekat kosong. Inflection point tu dekat kosong. Kenapa dekat kosong? Sebab kosong ada dua kali. Kalau negatif 3 yang dua kali, sebab ni graf cubic kan bentuk dia macam ni kan. Dia banyak lengkok kan. So graf cubic boleh jadi satu root. Ataupun kat sini je. Boleh jadi dua root. Dua root tu macam ni lah. Ini. Ataupun macam ni pun dua root. Boleh jadi tiga root. Satu, dua, tiga. Dia takkan boleh tak ada root langsung. Graf cubic mesti akan ada sekurang-kurangnya satu root. Macam ni lah. Sini ataupun sini. Okey, apa yang membezakan graf ini dengan graf ini? Dua-dua ni ada dua root. Beza dia, dekat sini kita jumpa sekali. Dekat sini kita akan jumpa dua kali. Satu kali root. Dekat sini dua kali root. Dekat sini satu kali root. Madam, so dia berhenti kat kosong, lepas tu sama balik kat kosong. Macam tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia jumpa kat kosong. Dia naik balik kat kosong macam tu. Sebab tu root kita ada tiga sebenarnya. Kosong, kosong, negatif tiga. Okay, so bentuk dia macam yang C ni. Bukan macam D. Sebab yang kat D ni, yang dia jumpa dua kali adalah negatif tiga. Bukan kosong. Faham, madam. Terima kasih, madam. Okay, sama. Okay. Okay, seterusnya. Dia minta domain untuk f over g. So kalau kita tengok function f kita adalah kuadratik, function g kita adalah kuadratik juga, dan kita tahu domain untuk kuadratik adalah negatif infinity to infinity.
Dan domain untuk kuadratik juga adalah negatif infinity to infinity. Kenapa jawapan dia bukan negatif infinity to infinity? Sebab function baru yang kita nak adalah f over g. F ni function f, ni function g. Dan kita ada denominator. So remember denominator kena equals to? Zero. Zero. So x cannot equals to negative 3 and x cannot equals to 1. So that's why lah kalau kita buat real number line, jawapan kita memang daripada negative infinity sampai infinity. Tapi ingat kita ada syarat baru bahawa x tak boleh sama dengan negative 3 dan x juga tak boleh sama dengan 1. Sebab itulah jawapan B ni salah. Bukan negative infinity to infinity. Jawapan dia A. Negative infinity to negative 3, negative 3 to 1 and 1 to infinity. Okay? Boleh ke? Boleh, madam. Okay, soalan seterusnya. Which of the following correct to define the inverse function? Okay, so maksudnya kena cari inverse function dia lah. Y equals to e to the power of 2x plus 5. So, saya tahu cara awak nak cari inverse function. Awak nak jadikan x sebagai subjek. So, kita buat 1 minus 5 equals to e kuasa 2x. So, macam mana nak jadikan x subjek? 2x ke atas. So, kita kena hilangkan exponential. Macam mana nak hilangkan exponential? Saya kena ln both side. Bila saya sebut saya ln both side, saya cuma letak ln dan ln kat sini. So, saya ada ln y minus 5 equals to ln e to x adalah 2x. So, x sama dengan 1 over 2 ln y minus 5. Sorry, sengit pula. So, ni adalah fx awak. So, f inverse x kita adalah 1 over 2 ln x minus 5. Jawapan dia B. Okay. Okay, seterusnya. Aduh. Find the value of f inverse 0. So yang ni kita cari dululah f inverse. Lepas tu masukkan kosong. Sama jugalah cari f inverse. Kita ada fx sama dengan ln 3x minus 2 over 3. Okay. So macam nak cari f inverse. So kita jadikan ni y. So kita nak jadikan x sebagai subjek sekarang. So kita ada 3y sama dengan ln 3x minus 2. Macam mana cikgu nak jadikan x sebagai subjek? Dia kan perut kepada ln. So kena hilangkan ln dulu lah. So macam mana nak hilangkan ln? Kita eksponen kan both side. So bila kita eksponenkan both side, kita ada e to the power of 3y sama dengan 3x minus 2. E dengan ln kan boleh potong, cancel off. So x sama dengan e to the power of 3y plus 2 over 3. So this is our f inverse. So f inverse x sama dengan e to the power of 3x plus 2 over 3. So f inverse 0 adalah e to the power of 0 plus 2 over 3, which is 1 plus 2 over 3, which is 3 over 3, which is 1. Okay ke everyone? Okay, okay, madam. Okay, so soalan nombor 12 pula. So h squared x. Okay, ini bukan algebra yang you boleh suka hati je hx. Lepas tu you kuasa duakan dia. Bukan, bukan. So h squared x maksudnya dalam h ada h. Kita kena compositekan dia. So dalam h ada h. So this is what we do dalam h. H kita adalah alfa. Saya jadikan dia alfa lah. Sebab saya takut kalau saya tulis A nanti sama macam 9. Nanti awak confuse. So alfa X over X minus 3. So alfa X over X minus 3. So ini adalah HX kita. Tapi saya cuma tukar X ni jadi HX yang dalam bracket ni. Square bracket ni eh. Okay. Okay. Masalah awak adalah awak confuse bila nampak ada banyak sangat. Banyak sangat ni fraction dekat sini. Nampak kat atas ada fraction. Dekat bawah pun ada fraction. So dia jadi 4 layer. So saya kata jangan panik bila awak jumpa 4 layer macam ni. Selesaikan satu-satu. So this is what I did.
ni yang atas, so kita jadikan dia, kembangkan dia, a squared x over x minus 3, okay, ni yang atas. And then yang bawah pun kita boleh equate dia punya denominator. Macam mana saya equate denominator yang bawah? Nampak ni warna biru eh, saya buat. Equate denominator dia, kita akan dapat ax minus, ni macam 3 over 1 lah. 3x plus 9 over x minus 3. So ni yang bawah. Nampak dah? Kita dah selesaikan dia seketul-seketul fraction macam tu. Dan kalau awak perasan dekat atas ada x minus 3, dekat bawah pun ada x minus 3, kita boleh cancel off diorang. So kita dah dapat dua lapis lah sekarang. Daripada empat layer ni, kita dapat dua layer je sekarang. So dah senang dah fraction awak. So kita dapat a squared x over ax minus 3x plus 9. So nak selesaikan dia, kita bawa pergi sebelah. So bila saya bawa pergi sebelah, kita boleh compare sebenarnya. Kita boleh compare coefficient. Sebab dekat sini awak nampak ada x. Dekat sebelah kanan pun ada x. So coefficient dia adalah a squared. Ni coefficient dia adalah 9. So saya dapat a sama dengan plus minus 3. Tapi jawapan ada negative 3 ada, positive 3 pun ada. So mana satu kita nak ambil jawapan dia? Saya boleh check lagi dengan coefficient untuk x squared pula. Coefficient untuk x squared belah kanan ni adalah alpha minus 3. Alpha minus 3 untuk x squared belah kiri tak ada. So maksudnya coefficient dia adalah kosong. Okay, kosong. Dengan compare dengan ini. So kosong sama dengan alpha minus 3. Alpha sama dengan 3. So jawapan dia adalah positif 3. Macam tu. Okay. So kita tengok soalan nombor 13 pula. Px equals to ln 3x dan p inverse x equals to e 3x. True ke false? So jawapan dia false. Kenapa false? Nak buat ke soalan ni? Y sama dengan ln 3x. So kita inversekan dia. Macam mana nak hilangkan ln? Kita eksponenkan both side. So x sama dengan e y over 3. So p inverse x sama dengan 1 over 3 e to the power of x. Okay, so betul ke salah? Salah lah. False jawapan dia. Okay, so ini pun soalan yang penting juga. Okay lagi ke semua orang? Sebab tu saya tak nak bincang semua soalan sebab banyak sangat. Tak apa. Okay lagi ke semua orang? Okay, madam. Okay, madam. Okay, so kita tengok soalan nombor 14 ni very important as well dan very sorry. So this is a very important question and selalu orang confused. Okay. Untuk domain bagi kuadratik, memang saya kata domain bagi kuadratik, let's say untuk soalan ni, dia bentuk dia adalah masam dan maximum point dia adalah negative 1, negative 3 macam tu. Okay, the question is, dia kata state the possible domain. Kalau dia kata state the possible domain untuk ini, maksudnya jawapan dia adalah negative infinity to infinity. Sebab domain untuk kuadratik kan memang negative infinity to infinity. Sebab dia boleh pergi sekiri-kirinya, kiri-kirinya dan sekanan-kanannya dia boleh pergi. Tapi dia ada cakap kat sini, for it to have an inverse. Okay. Pada asalnya graf kuadratik tak ada inverse. Kenapa tak ada inverse? Ingat balik syarat untuk inverse. Dia mestilah one-to-one function. Adakah graf kuadratik ni one-to-one function? So nak tengok dia one-to-one function ke tak, ingat kita kena buat horizontal line test. Cuba kita buat horizontal line test dekat graf kuadratik. Nampak tak? Ada dua point kat sini.
So dia bukan one to one function. Sebab one to one function mesti ada satu je cuts ni. Mesti ada satu sahaja. So dia tak ada inverse kalau graf kuadratik biasa ni. So macam mana graf kuadratik ni kita nak jadikan dia ada inverse? Maksudnya macam mana kita nak jadikan dia one to one function? Kita kena lukis graf kuadratik ni separuh sahaja. So maksudnya, okay, sorry. Maksudnya pada asalnya graf kita memanglah macam ni. Okey, negatif 1, negatif 3, macam tu. So macam mana nak lukis graf tu separuh? Kita kena padam lah sebelah macam tu. So negatif 1 sampai negatif 3. Negatif 1, negatif 3 ni adalah dia punya maximum point. So domain dia apa? Domain dia untuk graf separuh ni adalah negatif 1 sampai infinity. Kenapa cikgu buat yang belah kiri? Tak boleh ke kalau saya nak ambil belah kanan? Boleh, tak ada masalah. Maksudnya bila awak buat belah kanan, awak akan padamlah yang belah kiri ni. Sebab kalau macam ni barulah dia ada inverse sebab dia one to one function. Kalau yang belah kanan ni pula, belah kiri ni pula, okay, dia punya domain adalah negatif infinity sampai negatif 1. Macam tu lah. So kita boleh pilih sama ada kita nak yang warna biru ni ataupun yang warna merah ni. Kita boleh padam mana-mana sebelah yang kita nak. Okay, so jawapan dia B. Macam tu. Okay, so ingat ya anak-anak semua. Graf kuadratik bukan one to one function. So dia tak ada inverse pada asalnya. So macam mana kita nak jadikan graf kuadratik ni ada inverse? Kita kena padam sebelah graf tu. So nak padam sebelah mana cikgu? Nak padam sebelah kiri boleh, nak padam sebelah kanan boleh. So kalau awak padam belah kiri, dia punya domain akan jadi negatif infinity tu 1. Kalau awak padam yang sebelah kanan, domain dia akan jadi negatif infinity tu negatif 1. Sebab tu dia ada kat sini. Okay, boleh ke nombor 14 ni? Penting soalan ni dan saya takut soalan ni keluar dalam UPS. Awak kena faham konsep untuk dia ada inverse tu dia mestilah one to one function. Dan pada asalnya graf kuadratik bukan one to one function, melainkan kita padam sebelah dia. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, so seterusnya soalan ni senang dia. Dia bagi C equals to A over A darab B. So macam mana nak dapatkan nilai A? Find A kan dia kata. So nak dapatkan nilai A, kita kena hilangkanlah B dekat sini. Macam mana nak hilangkan B ni? Saya darab dengan B inverse. Nampak ni yang warna biru. So bila belah kanan, kita dah darab dengan B inverse dekat belakang. So belah kiri pun kita kena darab dengan B inverse dekat belakang. So A sama dengan C B inverse. Jawapannya D. Macam tu. Okay, untuk nombor 16, ini adalah determinant. So bila ada tanda pagar ni, bukannya maksudnya modulus. Tanda pagar ni bukan maksudnya dia adalah matriks, dia minta determinant. So sebenarnya dia banyak determinant of A, B, C, D adalah negatif 2. So what is the determinant for 2A to B, C, D? So daripada sini kita boleh guna formula determinant AD minus BC. So AD minus BC is equals to negative 2. So this is what we have from the first statement. AD minus BC is equals to negative 2. So dia tanya what is determinant untuk ini. So 2AD minus 2BC sama dengan berapa dia tanya. Ini soalan dia. So kita tahu boleh factorize 2. So AD minus BC kita dah ada which is negative 2. So kita cuma cari 2 darab negative 2 dapat negative 4. So jawapan dia negative 4. So this is very easy question. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, seterusnya. Which of the following is true? Nombor 1 ni confirm dah salah. PQ tak sama dengan QP. Sebab ini matrix. Bukan nombor numerical. 2 darab 5 sama dengan 5 darab 2. Okay, tapi kalau kita ada matrix, P darab Q tak sama dengan Q darab P. So statement yang pertama dah salah. So bila statement yang pertama dah salah, boleh potong jawapan A, boleh potong jawapan C, boleh potong jawapan D. So jawapan dia B lah. Okay, yang ni betul. Tengok balik. Properties of determinant.
Okay, if the minor of the matrix A 3, 2. So, 3, 2, row yang ketiga, kolom yang kedua. Row yang ketiga, kolom yang kedua. So, dia cari minor. So, minor dia adalah negatif 5 tambah X sama dengan negatif 3. X sama dengan 5 tolak 3, which is 2. Okay? Very easy. Okay, question number 19. Dia cakap A is equals to its inverse. So, maksudnya saya cari dulu apakah inverse untuk matrix A ni. So, apakah inverse untuk matrix A ni yang dalam square bracket ni. So, this is the A inverse. Okay, sekarang dia kata A ni sama dengan dia punya inverse. So, A ni sama dengan dia punya inverse. Maksudnya matrix 3x negative 4 negative 3 ni sama dengan inverse dia. Negative 3 over negative 9 plus 4x. Lepas tu sama juga dengan negative x over negative 9 plus 4x. Elemen seterusnya adalah 4 over negative 9 plus 4x. 3 over negative 9 plus 4x. Okay, soalan tanya, what is the value of x? So, kita boleh pilih mana-mana elemen yang kita nak untuk compare. Macam yang ni. Kalau yang macam ni, saya compare elemen yang pertama. Negative 3 over 9 plus 4x ni. Saya compare dengan 3 ni. Okay. So, dapatlah jawapan dia x sama dengan 2. Entah kenapa dah padam pula ni. Okay. So, jawapan dia 2. Macam tu. Okay. Very good. Okay, next one. So, dia bagi matrix A adalah 1, 3. Matrix B adalah 3, 1. So, boleh tak kita darabkan matrix A dengan matrix B? Kita tak boleh tambah dia sebab kita hanya boleh tambah matrix kalau dia punya order tu sama. Tapi sekarang matrix A dengan matrix B order dia berbeza. So, kita tak boleh tambah dia. Okay, 1. So, cancel. Oh, dah. Matrix A tak boleh ada inverse sebab dia bukan square matrix. Okay, pun salah juga. Okay, kita tengok yang seterusnya A squared darab B. Okay, boleh ke A darabkan dengan B? A squared bila kita squarekan dia, boleh tak nak cari A squared? A squared sama dengan matrix 1 by 3. Darab dengan matrix 1 by 3. Tak boleh ya. Kita tak boleh darab dua matrix ni. A tak boleh darab dengan A. Kenapa? Sebab dia punya pertemuan ni tak sama. Tak sama. So bila dia punya row dengan dia punya kolom ni tak sama. So kita tak boleh darab dia. So tak boleh darab dia. Boleh tak 2A darab 5B? Apa maksud 2A darab 5B? Kita ada dua elemen, dua darab elemen A maksudnya nombor darabkan dengan semua elemen A. Adakah dia punya order berubah? Tidak. Order dia masih lagi 1 by 3. Okay, 5B adakah order dia berubah? Tidak. Kita cuma darab dengan setiap satu elemen ni dengan 5. So 3 by 1. Boleh tak matrix A ni darabkan dengan matrix B ni? Boleh. Kenapa boleh? Sebab pertemuan dia ni sama. So saya percaya dulu dekat sekolah pun awak dah belajar dah matrix ni. Okay, bila pertemuan dia ni sama, yes, kita boleh darabkan dia. So jawapan dia adalah B. Okay, lagi 4 soalan. Given M is singular. Apa maksud singular anak-anak? Tak ada inverse. Dia tak ada inverse. Apa maksud dia tak ada inverse? And inverse tak ada kalau determinant dia sama dengan kosong. Kenapa determinant tak boleh kosong, cikgu? Nampak tak determinant ni dalam formula inverse adalah denominator. Denominator mana boleh kosong? Kalau denominator awak kosong, inverse tu tak wujud lah. Okay, 1/0. Mana wujud? Match error kan, undefined. So, inverse pun tak ada, undefined juga. So, N inverse, inverse tak ada kalau determinant tu sama dengan kosong. So, soalan dia adalah given M is singular. Maksudnya, soalan ni nak bagi tahu given M is singular ni,
determinant M adalah kosong. So saya gunakan formula determinant, saya samakan dengan kosong untuk dapatkan nilai T. So saya dapat T sama dengan 8. So ini adalah maksud M singular, determinant dia kosong. Alright, seterusnya, if matrix A given as, okay, determinant A sama dengan K, find the determinants of matrix B. So, ini just menggunakan property of determinant, tengok apa kaitan A dengan B. Kalau awak perasan A, B adalah 3A. Maksudnya setiap elemen dalam A ni kita darabkan dengan 3. Dapat tak matrix B? So dia kata determinan dia adalah K. So apakah value of determinant B? Apa, kalau matrix tu semua kita darab dengan 3, determinan dia pun kita darab dengan 3 juga. Okay, next one. By using the ERO, is the value of determinant not change? Jawapan dia not change. Jawapan dia true. So, tolong tengok balik properties of determinant. Kita hanya okay. Kita hanya menggunakan ERO dekat sini. The value of determinant is not change. Jawapan dia true. Okay, 24 last kali. Kat sini saya dah buat dah. Dia kata MN sama dengan 5I. Dia nak N inverse. Inverse of N maksudnya N inverse. So tak ada N inverse. Dekat dalam kita punya equation ni saya adakan dia. Okay, saya darab both side dengan N inverse. Nampak yang warna biru ni. So N jumpa N inverse dapat I. So kat sini tinggal M sahajalah. 5 N inverse macam tu. So kita nak N inverse sahaja, 5 boleh bawa pergi ke sebelah. So N inverse sama dengan 1/5 M. Okey, ini adalah soalan pre-UPS tadi. 20 soalan sahaja dan setiap soalan 1 markah. Okay, lepas ni boleh buat tengok baliklah as your revision. Alright, next one adalah quiz topic 4. Okey, ada lagi ke semua orang? Macam siapa sang seorang pula rasa. Ada beda. Okey, if A is a singular matrix, then A has an inverse. Is it true or false? False. False lah. Kalau dia singular matrix, dia tak ada inverse. Singular matrix maksudnya dia seorang-seorang je. Inverse pun tak ada. Okey, so false jawapan dia. Okay, lagi yang ni saya pilih lah, ada lagi berapa minit je nak bincang kuis 4 dengan kuis 5. Okay, saya scroll nak bincang mana bagi tahu. Oh, sementara tu awak boleh pergi buka balik kuis topik 4 dengan kuis topik 5. So, sekarang kuis topik 4 lah, cuba buka tengok. You all salah kat mana. So bolehlah tahu kan nak bincang kat mana. Okay, sementara awak buka awak punya quiz 4 tu, saya nak tengoklah sikit siapa yang tak buat quiz 4 ni. Fahmi tak buat ke quiz 4? Hello, hello? Ya, madam. Fahmi tak buat ke quiz 4? Sikit kejap. Dengan Nora Haliza. Nora tak buat ke quiz 4? Hello, hello. Nora tak buat ke quiz 4? Ada dua orang je tak buat quiz 4 ni. Nora dengan Fahmi. Betul tak? Betul tak? Ya, madam. Sorry, madam. Allah. Don't sorry to me. Sorry to yourself. Kita nak bincang hari ni ni. Tak buat macam kita nak tahu kita salah kat mana kan? So kenapa penting untuk awak buat? Bukan untuk saya pun, awak buat ke tak buat tidak menambah apa-apa gaji atau allowance kepada saya pun. Cumanya
bila awak tak buat, awaklah rugi sebab kita tak tahu kan salah kat mana. We always learn from mistake. Okay, dah buka dah quiz form masing-masing. Boleh tengok kan awak salah soalan mana? Boleh. Okay, jom kita tengok nak bincang soalan mana. Yang tu, madam, yang tu. Yang tu, yang tu tu nombor berapa? 8 ke 9? 9, 9. 9. Okay, if. Ni soalan saya ni. Kenapa dengan dia? Kita orang share buat soalan ni. Ada 5 orang. So, dapatlah soalan macam-macam jenis sikit. So, ni soalan saya. Dia kata, if ini sama dengan ini, what is the value of x, y, z? So, kita tengok sekarang. Kita boleh dapat nilai z terus. 6 plus z. 6 plus z is equals to 10. So, z equals to 4. Okay. Satu dah dapat. And then, kita ada kat sini x plus y. X plus y equals to 3. Y sama dengan... okay, ni satu equation. Lepas tu kita ada, oh ni pun boleh dapat terus nilai x. 2x plus 3 equals to 5. X equals to 5 tolak 3, 2. 2 bagi 2, 1. X sama dengan 1. So y sama dengan 3 tolak 1, 2. Okay. So dapat nilai x, dia dapat nilai y, dia dapat nilai z. X, y, z. X sama dengan 1. Y sama dengan 2. Z sama dengan 4. 1 darab 2 darab 4 dapat 8. So, jawapannya 8. Okay. Senang saja. Oh, darab ya, madam. X, Y, Z. Maksudnya darab lah. Dia bukan tanya X apa, Y apa, Z apa. Tak, dia tanya X, Y, Z. Maksudnya darab. X, darab, Y, darab, Z. Okay, madam. Okay. So, ni pun soalan saya juga. Which of the following statement is true? All the above. Ni kena tengok balik properties of transpose. Ni pun true. What is adjoint matrix? A, B, C, D. B. B, transpose of cofactor. Very good. Two matrices A, B are multiplied to get A, B if. Siapa yang kena sama? C. Number of column of A kena sama dengan number of rows in B. Very good. Madam, okay. 14 tu. Okay, 14 ni soalan ni suruh cari determinant of matrix A. Kalau dia bagi ni semua nombor tak ada unknown. So senang je. Boleh tekan calculator je terus dapat determinant dia. Tapi soalan ni dia minta cari determinant untuk ni, tapi awak tak boleh tekan calculator lah sebab ada unknown K ni. Okay, contohnya ni macam soalan dengan kelas tadi, saya guna row yang pertama. Boleh kalau awak nak, kan untuk cari determinant, kita boleh pilih mana-mana row ataupun column. So let's say tadi saya dah guna row pertama, dengan awak ni saya nak try buat row yang ke, ambil column kedua lah. Saya suka column kedua ni sebab dia ada kosong. So bila ada kosong ni, kita tak payah kira. Kosong darab apa-apa pun dapat kosong. Lepas tu, plus 1. Okay, 1. 2 darab 4, 8. 8 tolak 3. Okay, minus. Okay, minus. Okay, sebab saya ambil row yang kedua kan. Eh, kolom yang kedua. So, minus lah. Yang ni, minus 1. 2 darab 1, 2. 3 darab K, 3K. Macam tu. Okay, dia kata kosong darab apa-apa? Kosong. 8 tolak 3, 5. 5 darab 1, 5. Tolak. Apa ni? Negatif 2. Tambah 3K. So, jawapan dia 3 tambah 3K. Okay. Ni walaupun saya guna row yang pertama tadi, saya dapat 3 tambah 3K juga. Ni saya guna kolom yang kedua ni pun, saya dapat 3 tambah 3K juga. Awak gunalah mana-mana row ataupun kolom, memang jawapan dia 3 tambah 3K. Determinant dia. Determinant kita boleh pilih any row ataupun any kolom. Boleh ke? Boleh. Okay. Item soalan 15. Okay, soalan 15 ni.
for which values of K does M has an inverse? Sekali lagi, apa maksud dia ada inverse? Kalau dia ada inverse, determinant tak boleh sama dengan, tak samalah dengan kosong. So macam mana kita nak tahu determinant dia tak sama dengan kosong? Okay, cuba try masukkan K ni kosong ataupun K ni negatif 5 ataupun K ni all values of K, maksudnya apa-apa nombor lah selain daripada kosong dengan 5 ni. Okay, cuba masukkan. Contohnya saya masukkan K ni sama dengan 1, 2, 1, 3, negatif 1, 2, 1, 1, negatif 1, negatif 1. Cuba kita cari determinant untuk matrix ni. Mean kita boleh pilih apa-apa row ataupun satu kolom. Dapat tak kosong? Kalau tak dapat dengan kosong, maksudnya jawapannya all values of K. Macam tu sahaja. Tidak semestinya kosong, tidak semestinya negatif 5. So apa-apa value of K, maksudnya selain daripada kosong dengan negatif 5 pun, kita boleh dapatkan determinant yang nombor. So substitute lah cerita dia. Substitute. Okay. Nombor 16. Nombor 16. Lepas tu nombor 17. Ni senang sangat ni. Tak sampai 1 minit boleh jawab. The order of the matrix ni adalah 3 darab 2. 3 darab 2. Okay. Ni pun sama juga. Tak payah fikir pun. Terus boleh dapat jawapan. Cuma dia minta one of the three linear equation. Ni pun senang gila. AD minus BC sama dengan 9. Ini pun senang sangat-sangat. Eh, just interrupt kan kalau ada yang nak tanya. Dah habis. Quiz 4. Hello, hello. Ada orang tak? Ada betul. Tak ada apa dah nak tanya, quiz 4. Okay, kalau tak ada apa nak tanya, kita move on to quiz 5. So, sementara awak cari awak punya quiz 5 tu, boleh jawab. Saya nak tengok siapa yang tak hantar quiz 5 ni. Saya, madam. Siapa saya tu? Muhammad. Muhammad, kenapa tak hantar quiz 5, Muhammad? Saya ada yang tak siap lagi. Saya buntu. Saya tak buat. Tapi tak tanya pun. Okay, lagi. Siapa lagi nak mengaku dia tak hantar quiz 5? Siapa lagi nak mengaku dia tak hantar quiz 5? Dayang, Dayang tak hantar kan quiz 5? Ha? Dayangku Mahira, ada tak dalam ni? Dayang? Nora? Nora keluar masuk, keluar masuk line tak okey eh? Farah Adila, Farah tak hantar quiz 5 ke? Dah, madam, saya dah hantar. Dah hantar? Okay, jom. Tengok. Five itu kelas work. Okay, oh, Dayang dah hantar. Farah Adila pun dah hantar. Eh, lah, saya tak import grade tadi. Sorry, sorry. Okay. Okay.
Dah, saya dah return yang Dayang dengan Farah Adila punya. Okey, boleh tengok eh mana yang salah. Okey, kita tengok. Soalan nombor 5. Okey. Ni kuadratik. Is it a one-to-one function or not? Not. Not a one-to-one function. Not a one-to-one function. Okay, B. Does F inverse exist? No. No lah. Don't of course lah. Sebab not exist. Okay. What is the range? Jawapan dia? D. D tu to infinity. Okay. Okay, the function f. Okay, soalan nombor 8 yang pun sama juga. Soalan yang follow through, 8 dengan 9. Okay, function f dengan g are defined. Find fg. So, ini adalah composite function. Ni saya dah buat dah. Composite function, jawapan dia adalah x. Okay, so bila kita ada function yang kita kompositkan dan jawapan dia adalah x, apa maksud hubungan di antara f dengan g? Dia adalah inverse of each other. Inverse of each other. So, kenapa inverse of each other? Sebab dia equals to x. Kita tak cerita kalau dia equal to 2x ke equals to 1 over x ke x the power of negative ke tetap. Kita cerita kalau dia equals to x, maksudnya function yang kita kompositkan tu adalah inverse of each other. Okay, macam matrix. Matrix tu kalau kita ada A darab A inverse kan sama dengan I. Kenapa dia sama dengan I? Sebab A dengan A inverse tu inverse kepada each other. So tak kisahlah kalau saya ada A darab M, saya dapat I. Maksudnya apa hubungan A dengan M? M ni adalah inverse kepada A. Sebab itulah jawapan dia equals to I. So kalau dalam function pula, bila kita kompositkan dua function macam ni, kita dapat sama dengan X. So maksudnya dia adalah inverse of each other. Kenapa saya duk bebel pasal inverse of each other punya properties ni? Sebab dekat soalan bawah ni, dia tanya F inverse X. Dia bagi dekat awak FX dengan GX dan hubungan dia adalah FGX adalah X. Okay. So dia minta F inverse X. Ada orang dia pergi cari F inverse tu daripada F ni. So, dia carilah. Dia tukarkan jadikan X sebagai subjek bla bla bla. Tak payah pun sebenarnya sebab kita dah tahu hubungan F dengan G ni tadi. So siapakah F inverse X? F inverse X adalah GX awak lah. Sebab dia kan inverse of each other. So F inverse X pun sama dengan X. So maksudnya GX ni adalah F inverse X awak. Terus ambil je jawapan GX. GX tadi sama dengan 1 plus square root X plus 3. So F inverse awak adalah GX 1 plus square root X plus 3. So jawapan dia C. Lepas tu ada yang pergi cari pula kan F inverse tu apa. Lepas tu dia mulalah cakap tak cukup lah cikgu soalan ni setengah jam nak jawab. Bukannya masalah soalan tu tak cukup masa nak jawab. Awak yang tak menjawab soalan tu dengan betul-betul. Okay. Okay, state the range of GX. Tak larat nak cerita dah range pasal square root number ni. Range dia adalah berapa? Satu ke? Si. Very good. Okay. So next one. Which of the following statements are true? Jawapan dia D. Kenapa 1, 2 dengan 3? Okay, domain of F inverse adalah range of F. Bukan range of F inverse. So 4 ni salah. Okay, next one. Next one, sayang. Each of the following statement is true. The range is negative infinity to infinity. Domain dia adalah negative infinity to infinity juga. So, ni salah. Okay, the y-intercept of the function occurs at negative 8. Ya ke? So kita nak tahu betul ke tidak, kita tengok Y dekat mana. So jawapan dia salah. Bukan dekat situ. Graf tu minimum point dia tak ada. Minimum point dekat situ. Okay, so boleh lukis graf kuadratik ni.
nak tahu dia y, dia y punya intercept, kita masukkan when x equals to 0. 1 kuasa 3, 1. 1 tolak 8, dapat negatif 7. So, salah lah yang ni. Kan negatif 8, negatif 7. Okay. Dia tak ada minimum point sebab dia bukan graf kuadratik, dia adalah graf kubik. Alah, senangnya soalan ni. Berapa jawapan dia nombor 13? C. C lah. Tengok domain pun kita dah boleh pangkah dah semua jawapan yang lain. Sebab domain untuk kuadratik memanglah daripada negatif infinity sampai infinity. Okay. Okay, yang ni from y equals to set x, banyak lah, saya rasa dah banyak dah kita jumpa soalan macam ni. Dalam pre-UPS tadi pun ada banyak soalan macam ni. Ada dua soalan macam ni. Tadi kat atas pun ada soalan macam ni kak. Okay, so graf asal dia adalah square root x. So x minus 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. So maksudnya 2, positif 2, maksudnya dia akan ke kanan sebanyak 2 unit. Plus 5, y plus 5. So y plus 5. So dia akan ke atas sebanyak 5 unit. So up 5 unit. So yang ni boleh padam. Boleh cancel jawapan tu. X 2 unit to the right. Jawapan dia adalah B. Ilah salah. Okay, 15 saya dah buatkan dah. Kalau F bintang, dalam dia pun bintang. F apple, dalam dia pun apple. Kalau F K minus 1, dalam dia pun K minus 1. Cuma susun je kuadratik ni, dapat macam tu. Dapat je C. Okay, yang ni ya, saya rasa famous sangat soalan ni. Ramai orang selalu salah tapi soalan selalu tanya. Okay, sebab awak selalu buat careless soalan ni. Tahu tak? Oh, you anggap dia macam algebra biasa. Macam tadilah, bila kita ada H kuasa 2X tu, you ingat dia adalah HX kuasa 2. Bukan. Ini function. Dia adalah composite. F3, 4 ni bukan macam trigonometric tu yang dia sama. F3, 4 tak sama dengan F4 kuasa 3. So ini yang semua orang selalu buat. Okay, dia buat F4. 4 per 2, 2. So 2 kuasa 3 dia buat 8. Okay. Tak sama eh. Salah eh. Salah. Jawapan dia bukan 8. Jawapan dia 1 per 2. So macam mana kita dapat 1 per 2 tu? F3, 4. Maksudnya F ada 3 kali dalam dia 4. So kita kena selesaikan dulu F4 ni apa. So F4 ni apa? F4 sama dengan 4 per 2. Jawapan dia 2. So kita ada F dalam dia 2. So kita boleh selesaikan dulu F2 pula. So F2 adalah 2 per 2, which is 1. F2 sama dengan 1. So F1. So F1 sama dengan 1 per 2. Madam, kalau masukkan je 3 kali boleh? Maksudnya? X per 2 per 2. Lepas tu dapat X per 4. Lepas tu masukkan lagi F. X per 2 per 4. X per 8, boleh masukkan value X, 4 per 8 jadi 1 per 2. Betul, betul. Betul juga. Asalkan kita kompositkan dia. Okay. Okay pun yang ni famous juga soalan ni. Memanglah bila kita tambahkan F dengan G ni, kita dapat dia cancel off. Kita cancel off kan dia. Kita dapat 9X tolak 4. Dia punya domain adalah negative infinity to infinity. Pasal awak pun ambil lah jawapan negative infinity. Salah. Sebab domain asal dia adalah X ni kan tak boleh sama dengan kosong. Soalan asal dia. Nampak ni soalan asal dia. X ni denominator. So X tak boleh sama dengan kosong. Sebab tu kita kena consider X tak boleh sama dengan kosong. So jawapan dia B. Okay, ni sama macam tadi. Ke kiri 2 unit. Ke bawah 2 unit.
kiri bawah. Kiri bawah jawapan dia adalah C. Okay, dan habis dah. Yang ni pun macam soalan F kuasa 3 tadi, ramai orang selalu salah. Dia minta F inverse 4. Dia bukan minta F 4. Kalau F 4, jawapan dia 5. Okay, so jangan ambil jawapan 5 ni. Dia saja nak trick awak. Dia minta F inverse 4. So hasil dia adalah 4. F inverse 4, jawapan dia 7. So jawapan dia 7. Okay, jawapan dia one-to-one function. True ke false? True. Sebab dia ada syarat, walaupun ni adalah kuadratik tapi dia ada syarat x mesti more than or equals negative 1. So jawapan dia true. Which of the following is true? Jawapan dia 1, 3 dan 4. Nombor 2 ni salah. Sebab range dia bukan 0 to infinity, range dia 0 to infinity macam tu. Alright, so yang ni saya dah buatkan dah. F dalam dia F. Sama macam tadi, daripada 4 layer, kita jadikan dia 2 layer. Okay, boleh cancel off. Lepas tu, simplify lah yang atas bahagi yang bawah. Alright. F of G. Boleh buat. Ini senang sahaja. Composite function. Range kita tengok nilai Y. So nilai Y kita 3 to infinity. Jawapan dia D. Okay. Carilah inverse dia. Jawapan dia B. Okay, yang ni pun saya dah tolong buat kat sini. Ini kelas tadi pun tanya juga. Kelas semalam pun dia tanya juga. Okay. Ini ya, dah macam-macam jalan kerja dah saya buat kat sini. Semuanya adalah yang sama. So boleh tengok lah. Tengok. Ni yang kelas semalam. Ni yang kelas pagi tadi. Ni pun yang kelas pagi tadi. Sebab saya nak cakap ln x per 2 tak sama dengan ln x per 2. Tak sama. Tak sama. Okay. Jangan memandai-mandai cakap ini adalah sama. Habis dah. So itu sahaja untuk revision UPS 2. So boleh try buat. Boleh buat try buat lagi soalan quiz 4, quiz 5 dan pre-UPS tadi. Kejap lagi saya on balik responses tu. Tadi saya dah stop off responses. Okay, so itu sahaja daripada saya. Apa-apa boleh telegram lah tanya. Jangan lupa esok masa menjawab adalah setengah jam sahaja. So